Tes. Good morning. Pagi. Bu? Ya. Saya pakai dua ya, Bu. Satu laptop, satu handphone. Ya, Pak. Ini. Kelihatan sih kue-kue. Gini ya. Berarti virtual cupping nih. Sik. Ini agak tinggiin dong, ada warna yang punyanya apa? French press, ditinggiin. Bukan French press, apa? Tempatnya grinder. Tempatnya grinder. Tes. Halo. Tes. Yes. We can hear you. Yeah.
Halo, halo. Halo juga. Halo, iya. Ya. Bisa rekamannya, Bu? Kenapa? Kurang. Ini kena sini. Oh iya, Mas Rizky bisa sharing link yang kemarin gimana? Link webinar itu. Link yang mana, Bu? Mas Rizky. Iya. Halo. Iya. Loh, harusnya sih dikirim sudah. Kirim lagi dong apa emailnya tolong emailnya. Oh, ini mode-nya benar. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Pak Dudi, apa kabar? Di Alhamdulillah, Bunda. Sehat ya? Alhamdulillah, ya. Ya. Pak Robert, lagi di mana ini? Oh, di kantor sendiri sih. Kata sendiri, iya ya. Mbak Nita masih belum dibuka videonya tuh. Mbak Tuti juga baru belum kelihatan. Lagi siap-siap. Iya betul. Ibu di mana? Aku di rumah. Ibu. WFH. Oke. Okay. Akhirnya di kebun. Iya. Itu ada gambar kopi. Iya, ini sedang buka dua layar nih, Mas Robert. Karena satunya sedang video kon internal Kementerian Pertanian, rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor. Okay. Ya, alhamdulillah. Cinta lagi ibu juga. Wah, ada 61 tuh partisipannya. Ya. Turunnya bagus nggak? Oh, nggak keluar suara ya.
Din. Din. Lihat ke sini, Din. Puterin ke sini. Ininya puterin ke sini. Ininya. Maka, ah, ini putar ke sini. Putar ke sini. Deh, deh. Tarik sini, deh. Halo, tes tes 1 2. Ya, 4 5. Halo, halo. Untuk semua attendees, tolong menanomori sesuai dengan nomor ininya ya, nomor registrasi. Halo, sekarang waktunya kita live.
Halo host dan co-host, semua panelis. Robert, boleh? Robert. Yes. Halo, tes suara. Morning. Kita ketemu lagi di acara event besar dengan Bank Indonesia dan House of Coffee Barista ID. Hai. Hai. Halo para panelis dan selamat para attendees. Yang sudah terima paketnya boleh dong dilihatkan. Kita siap-siapin. Wah, Bunda lagi tugas nih ya, sambil tugas ya. Oke. Robert juga oke. Bu Tuti sudah oke. Oh, Bu Tuti sudah standby. Oke, siap. Coba lagi. Wah, Pak Dudi. Halo, Pak Dudi. Maskernya dipakai enggak, Nita? Ya, maskernya mau dipakai, silakan. Ada maskernya. Oke. Terima kasih semuanya sudah join di acara International Coffee Day bersama Bank Indonesia dan House of Coffee Barista ID. Terima kasih untuk supportnya SCAI. Saya sebagai host Yuanita Rahma dan host kita, silakan Robert memperkenalkan diri. Boleh. Selamat pagi semua. Selamat datang di International Coffee Day. Ini senang banget kan kita tetap bisa keping, tetap bisa join International Coffee Day walaupun jauh dari yang lain, walaupun jauh dari tempat yang lain. Nggak bisa keping bersama, tapi secara online tetap masih bisa. Jadi hebat kan? So, semoga nikmati dan silakan tanya selalu. Kita siap. Bu Tuti. Waktunya sebentar lagi 10.05 kami akan meminta kata sambutan dari Ibu Delima Hasri Darmawan sebagai Ketua Dewan Pembina Specialty Coffee Association of Indonesia. Jadi 10.05 silakan kami persilakan Bunda Delima Hasri Darmawan untuk menyampaikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional. Dan hari ini adalah kita akan membuat acara Indonesia Coffee Days ya, dalam rangka International Coffee Day. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia Jember, yang sudah memfasilitasi bekerja sama dengan House of Barista Coffee ID dan juga bekerja sama dengan Specialty Coffee Association of Indonesia. Saya ingin menyampaikan juga terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para panelis. Di sini ada Pak Robert Jangkus, kemudian ada Pak Dudi Poli dan kepada Ibu Tuti Muhtar ya, yang pada pagi hari ini akan menyampaikan presentasi dalam webinar kita untuk yang berjudul adalah memberdayakan UMKM pada saat melalui digital coffee, berangkat seperti itu. Saya berharap bahwa walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, kita keluarga besar, komunitas, para ekspor, para ahli, kemudian para pencinta, para kopi Indonesia, ini tetap bersatu padu dan tetap meningkatkan semangat kita untuk terus menjalankan agribisnis kopi Indonesia. Ya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bank Indonesia, kepada SCAI, melalui di sini ada
Pak Syafruddin, Menteri sudah bergabung, Ketua SCI. Kepada Ibu Yuanita dari Barista House of Coffee ID, dan juga kepada para panelis, selamat mengikuti webinar dan selamat mengikuti cupping yang dilakukan dengan protokol kesehatan dan dengan suasana baru, yaitu cupping jarak jauh ya, barangkali Bu Tuti ya, seperti itu. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada kita semua yang bergerak dan mencintai kopi, dan semoga kopi Indonesia akan berjaya di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Anita. Yuanita. Saya nunggu sama Pak Syed ya bergabung ya. Gimana Robert hari ini? Cerah suasana? Ya, bagus lah. Di sini, ini panas di sini soalnya, tapi orang. Kondisinya tidak stabil mungkin karena semuanya pada ikutan link webinar nih kayaknya. Iya. Tapi ada banyak kan, 101 orang sekarang. Banyak yang udah nonton, terus di YouTube ada sekarang 40 orang. So, ya. Halo semua. Apa kabar? Ini panelisnya, attendisnya sudah di... Sudah 104 yang hadir. Untuk semua para peserta yang sudah menerima 105. Email, itu ada nomor registrasi. Nomor registrasinya tolong di-rename ya. Di-rename sendiri ya. Contoh seperti saya kan 07 sekian. Nah, itu tolong. Jadi semua nomor registrasi, kalau saya ada nomor 15, bisa lihat di depan. Nomor 15 itu nomor registrasi. Boleh tolong di-rename kalian sendiri dengan nomor sesuai. Kayaknya udah hampir semua udah di-rename. Oh, bukannya. Jadi masih lumayan yang belum di-rename. Tolong ya. Supaya nanti kalau ada pertanyaan, lebih gampang. Terus kalau nanti dapat memenang, kita juga tahu, okay, siapa ya? Pak Doni Wicaksono, silakan merename ya. Itu 09. Ya, Mbak. Rename sendiri masing-masing ya. Seperti yang contoh, seperti teman-teman attendees lainnya. Halo, Kak Adi Nge. Pak Adi, yang dari Pekanbaru. Kak Josefa dari Pontianak, Kang Yudi Purnama dari Bandung, Mas Surya Lianto dari Medan, apa kabar semuanya? Wah, banyak semua ini. Silakan di-rename ya nomornya. Jadi kita kalau misalkan ada kuis, nanti silakan untuk bergabung. Pak Syafruddin, apakah sudah ada kabar? Tadi sudah on ya, tapi Pak Saf itu ininya suka... jaringannya suka terganggu tuh di Bekasi tuh. Oh, silakan. Ini waktu yes. Pak Syaf memberi kata sambutan. Ah, itu tuh, itu suaranya sudah ada tuh Pak Syaf tuh. Pak Syaf, pakai suara aja Pak Syaf. Ya, saya pakai HP dulu ini. Oke. Okay. Ya, ya, oke. Okay. Ya, selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini kita silakan Pak Syaf untuk memberikan kata sambutan. Pak Syafuddin adalah sebagai Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia atau SCAI. Silakan Pak Syafuddin untuk waktu dan sambutannya. Terima kasih Ibu Yuanita. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Kopi Internasional kepada semua penggiat kopi di Indonesia, khususnya teman-teman anggota SCI, Bapak Ibu dari perwakilan Bank Indonesia, baik yang ada di Jawa Timur, lebih khusus kepada Bapak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, dan juga teman-teman pengurus SCI, khususnya Ibu Delima Sri Darmawan, selaku Ketua Dewan Pembina SCI, dan juga Yuanita, selaku penggiat atau mentor dari acara ini, serta Ibu Tuti Mohtar, pelaku senior perkopian Indonesia, sekaligus anggota Dewan Pembina SCI. Saya bisa hadir di sini, memberikan sedikit kata sambutan dalam rangka peringatan Hari Kopi Internasional, sekaligus kerjasama antara SCI, House of Barista Indonesia Surabaya, dan juga Bank Indonesia Cabang Jember. Kita mengenal bahwa kopi Indonesia sudah sebegitu terkenal, namun juga kita menyadari banyak hambatan, baik di hulu maupun di hilir. Untuk itu, acara yang pagi ini kita helatkan, kita selenggarakan, mudah-mudahan dapat menjadi satu pertunjukan atau sebagai satu acuan bagi perkopian Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi Indonesia. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi dari teman-teman, khususnya panitia, Yuanita CS, ada Robert juga, Robert Jongkis, dan juga Ibu Tuti, dan juga tim dari Bank Indonesia Cabang Jember. Sukses acaranya, maju terus kopi Indonesia. Assalamualaikum. Ibu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Syaf. Berikut adalah kami mau menghadirkan Bapak Iqbal mungkin sebagai perwakilan dari Bapak Hestu. Ada Pak Iqbal atau Pak Edi Prawoto untuk memberikan, atau kita langsung putar Mas Rizky untuk video Pak Hestunya. Nya ke sing gak iso iki. Speciality Indonesia, Ibu Delima Hasri Darmawan, Ketua Umum Asosiasi Kopi Speciality Indonesia, Bapak Syafrudin, Owner House of Coffee Barista ID, Ibu Yuanita, Bapak dan Ibu peserta Virtual Cupping, dan Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh hadirin yang saat ini menyaksikan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini, 1 Oktober, adalah merupakan Hari Kopi Internasional atau International Coffee Day. Mungkin belum banyak orang yang tahu. Namun kita semua juga menyadari bahwa saat ini kita semua ada di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir sekitar 6 bulan lebih.
Namun kita juga jangan menyerah dan berdiam diri saja di rumah, karena pandemi ini juga menyimpan peluang bagi yang jeli dan kreatif melihat kesempatan yang ada. Terdapat 4 perubahan signifikan konsumen di masa pandemi COVID-19. Salah satunya adalah stay at home lifestyle. Pembelian konsumen secara online mulai bergeser dari produk yang sifatnya keinginan atau wants ke produk yang sifatnya adalah kebutuhan atau needs. Tak hanya melebar atau widening, tapi pembelian barang non-esensial atau wants ke barang esensial atau needs. COVID-19 juga memaksa konsumen untuk melakukan pembelian online lebih besar atau secara dipenuhi. Namun upaya mengoptimalkan peluang yang ada bukan tanpa tantangan. Dari 60 juta para pengusaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia, tercatat baru sekitar 9,4 juta pengusaha kecil dan menengah atau sebesar 15,6% yang go online. Sedangkan sisanya belum masuk ke ranah online sama sekali. Hal ini menyebabkan ruang lingkup pemasaran produk-produk pengusaha kecil dan menengah makin terbatas. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam menghadapi kondisi saat ini memang diperlukan upaya yang optimal dalam memanfaatkan peluang yang ada. Melalui kegiatan virtual cupping kali ini, kami di Bank Indonesia Jember di samping ingin mengisi Hari Kopi Internasional ini dengan kegiatan yang mudah-mudahan dapat mengangkat kembali popularitas minum kopi dan produk-produknya, juga yang mengambil peran dalam memasarkan secara online produk kopi Robusta dan Arabica asli dari tanah Jember yang memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk kopi dari daerah lainnya. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa produk kopi yang akan Bapak Ibu nikmati nanti para peserta virtual cupping ini adalah merupakan produk hasil budaya petani di Kecamatan Sidomulyo, Jember, di bawah naungan Koperasi Buah Keta Kasih, salah satu binaan Bank Indonesia Jember. Ditanam di ketinggian 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut di lereng Gunung Argopuro, Jember. Produk kopi dari salah satu desa di Sidomulyo ini berhasil meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional dan juga mampu menembus pasar ekspor. Kami berharap dalam acara ini, kopi Jember dapat dikenal tidak hanya oleh masyarakat Jember semata, tapi juga dikenal oleh para peminum dan penikmat kopi di tingkat nasional, bahkan juga di dunia internasional. Tidak lupa melalui kegiatan virtual cupping ini, saya berharap para petani kopi, termasuk para pengurus koperasi Keta Kasih Sidomulyo Jember, bisa memperoleh saran, masukan, bahkan kritik untuk peningkatan serta pengembangan kualitas produk ke depannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada House of Coffee Barista ID dan seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang terlibat dan mensukseskan dalam pelaksanaan kegiatan virtual cupping kali ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan limpahan berkah dan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat berlomba dan semoga sukses. Kopi Jember makin maju. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jadi sekarang kita lanjut ke kopi apa? French press. Ke Bu Tuti ya. Bu Tuti sudah siap? Ya, siap, Pak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba sharing cara membuat manual brew dengan menggunakan French press. Untuk penjelasannya mungkin nanti pada saat kita menunggu French press itu selama 4 menit. Yang saya gunakan adalah tentunya kopi Jember. Ini adalah Arabica. Rasio yang biasanya digunakan itu tergantung sih. Ada 1:15, ada 1:16, tapi hari ini saya akan gunakan 1:16. Kenapa saya gunakan 1:16? Biasanya itu kan kalau dengan menggunakan French press ini, bodinya itu akan tebel banget. Supaya nggak terlalu tebel, kita coba pakai
116 ya. Saya gunakan 20 gram. Kalau 116 otomatis airnya nanti adalah 320. Ini tadi sudah saya flash ya. Oke. Untuk ukuran grain size-nya itu medium coarse. Jangan terlalu halus maupun jangan terlalu kasar. Kalau terlalu halus nanti pada saat kita menekan French press-nya agak susah. Tapi kalau terlalu kasar itu agak cepat banget. Saya mulai grind ya. Diusahakan kalau buat French press adalah fresh grind ya. Tapi kemarin saya dikasih tahu Bu Yuanita bahwa sudah di grind, nggak masalah sebenarnya. Oke. Sebelumnya kita bilas dulu French press maupun gelas yang akan kita gunakan secukupnya aja. Kalau ada yang tanya ya, menggunakan air apa? Sebenarnya kalau mau simple, air kemasan, ini ada air kemasan, asal jangan langsung air dari saluran air ya, karena biasanya itu kurang bagus buat bikin kopi. Oke. Jadi saya pakai 1/16, tetap menggunakan timbangan ya. Saya masukkan 20 gram. Tunggu. Oke, sudah 20 gram. Saya tuang lagi. Ini karena 1/16, 320 mili. Cara nuangnya gimana? Langsung aja kalau French press itu mudah. Oke. Setelah dituang semua, diaduk sebentar. Lalu diamkan selama 4 menit. Nah, metode French press ini pertama kali ditemukan itu tahun 1852 di Prancis. Kemudian tahun 1929 disempurnakan oleh orang Italia. Nah, baru pada tahun 1958 itu dipatenkan di Swiss. Jadi tahun 1958 baru mulai dipatenkan dan diproduksi secara massal. Jadi penggunaan French press ini bisa dibilang sederhana tapi juga sedikit complicated ya. Sederhana karena hampir semua orang bisa bikin ya, kecuali misalnya kayak gini, air, misalnya tidak punya air kettle dengan termometer, itu bisa menggunakan air yang dengan suhu mendidih, diamkan dulu selama 40 detik, itu kurang lebih suhunya sekitar 90 derajat Celcius. Kemudian kalau untuk berapa banyaknya air, misalnya tidak punya timbangan, kalau memang punya gelas ukur, itu bisa dipakai juga. Kenapa French press itu environment friendly? Karena French press tidak menggunakan paper filter. Kalau French press itu kan menggunakannya filter yang metal. Membersihkannya juga gampang, tinggal dibuka, ya, tinggal buka lalu dibersihkan. Kan selama ini banyak yang bilang, oh susah kalau pakai French press bersihkannya. Tapi kalau tahu cara membukanya mudah sekali nih. Mungkin ya. Sudah waktunya kita melakukan ritual. Belum 4 menit Bu. Masih ada 2 menit lagi. Boleh 10.26 ya, Bu. Bagaimana? Di sini sudah 10.26. Seharusnya kita sudah melakukan. Boleh nunggu 2 menit, Bu. Ini masih nunggu sebentar lagi. Oke. Itu tadi tentang French press lah, cara membuatnya. Kemudian ya, bagaimana? Saya ulang lagi ya. Kalau untuk grind-nya medium coarse, kemudian airnya 90, rasionya bisa 1:15, 1:16 tergantung. Untuk menggunakan untuk airnya menggunakan yang kemasan. Kemasannya saya rasa banyak ya, ada banyak beberapa pilihan. Grind dimasukkan gitu, tuang air panas.
aduk sedikit, tunggu sampai 4 menit. Ini tinggal sebentar lagi sebelum kita toast untuk memperingati International Coffee Day. Oke, kelihatannya memang sederhana ya, membuat French press, tapi itu sedikit kompleks karena membutuhkan timbangan, tapi balik lagi kalau kita mau simple, menggunakan gelas ukur juga bisa, dan rasionya yang penting. Kayaknya ada masalah dengan video atau gimana? Butuh teh. Oke. Okay. Kayaknya ada masalah dengan signalnya, butuh teh. Jadi gimana ya wanita? Saya juga di signalnya lagi. Mungkin karena kita bersama-sama ya, pada lihat YouTube. Jadi rebutan signal. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah beberapa saya ada mau. Danita, Danita, ya, disarankan untuk videonya di off. Videonya di off, teman-teman. Kecuali Bu Tuti coba barangkali supaya nggak terlalu berat ininya. Tuti sudah balik? Sudah online? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Semua French press-nya sudah siap? Tuti gimana? Ya. Bisa sudah, kita sudah, lakukan seremonialnya? Mungkin dari ya. Perwakilan Indonesia? Halo, Bu. Ini saya polling-nya masih ada nih. 1 Oktober 2020 itu diperingati sebagai hari. Wah, apa ini pollingnya ya? Kira-kira yang paling tinggi, silakan dipilih untuk semua polling-pollingnya. Sambil kita menunggu waktu menuang kopi. Sudah, Bu, sudah bisa. Oke. Kelihatan, Bu? Oke, dari semua. Silakan semua bisa diangkat cangkirnya. Wow. Ini dituang, Bu. Sudah siap dituang ya. Bentar, Bu. Belum. Ini kenapa?
Mana? Ya semua. Ya. Sudah Bu, sudah boleh kita meminumnya sebagai peringatan memperingati Hari International Coffee Day. Silakan. Wah, Bunda juga sudah. Saya juga sudah. Semuanya. Mari kita attendees kita ke mari kita partisipan attendees kita boleh. Apa yang pegang French press ya terutama ya. Oke, saya akan ambil semua yang pegang French press. Silakan yang pegang French press. Siapa aja ya? Ya ya, Mbak. Nomor 50. Ya ya 31. Ya, halo. Semuanya silakan. Bunda. Yang ada nomornya nih, saya akan semuanya saya promos ke panelis untuk semua friend press. Alusi, apa kabar? Silakan ya, menghidupkan semua videonya. Ya. Yang pegang French press. Oke, yang pegang French press. Jangan lupa. Halo. Terima kasih. Ayo, yang pegang French press. Oke, baru bisa lihat videonya, Bu. Ini ada. Kopinya. Ya, dapat. 51. Wah, ini ada yang dari Sumatera Selatan. Wah, banyak sekali ya. Terima kasih. Semua yang pegang French press, silakan untuk menghidupkan videonya. Kita masih ada waktu. Kita itu pakai yang kita pakai yang dia. Mbak, di Zoom aku nggak bisa aktifin video ya? Silakan. Tadinya nggak bisa, sekarang sudah bisa kok, Pak. Iya. Jadi sambil nanti kan Happy International Coffee Day atau Selamat Hari Kopi Internasional. Selamat Hari Kopi Internasional ya, perempat ya. Boleh? Ya. Boleh minta waktunya buat semua para panelis yang attendees yang sudah kita naikkan jadi panelis. Silakan untuk menyemangatkan hari 1 Oktober 2020 sebagai Hari Kopi, Internasional. Jadi teks mulai Selamat Hari Kopi Internasional. Itu aja dulu ya. Yeah. Selamat 1 Oktober 2020, silakan. Tapi yang pasti harus Selamat Hari Kopi Internasional. Oke? Okay? Okay. Mulai? Siap? Semua Pak Yayat boleh untuk videonya? Yeah. Enggak ada option videonya, Mbak, di Zoom aku. Gitu, oke, siap. Semuanya baik yang punya French press, yang sudah pegang French press, silakan dong untuk mengangkat French press-nya dengan logo Bank Indonesia. Ayo, yang ada yang udah kita kirimin, silakan. Wah, thank you Kak Ika Dani. Wah, takjub French press-nya, Kak. Oke ya. Silakan dipimpin Bu Tuti dan perwakilan dari Bank Indonesia, mungkin Pak Muhammad Iqbal Hafiz.
Atau Bu Tuti okay. mungkin? Ya, yeah, baik Bu. Halo, Bu. Pak yeah. Iqbal. Silakan Pak. Bersama-sama. Ya. Selamat Hari Kopi Internasional. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Kopi Internasional. Oktober 2020. Selamat Oktober 2020. Oke. Terima kasih. Boleh nih, kasih. Kita buat pertanyaan-pertanyaan ya kayaknya ya. Bu Tuti gimana? Ini saya mau share screen mungkin dari Mulatos boleh share screen profilnya Bu Tuti. Tadi belum sempat ya. Yang pegang French press siapa aja ya? Silakan dinaikkan. 51. Bunda. Saya pegang. Banyak ya profilnya Bu Tuti ya. Halo, Bu. Halo, Bu. Panjang ya. Ini saya ada dua loh. Jadi pengalaman Bu Tuti itu enggak ini baru yang 2004 sampai 2000 sekarang ya. Sebelum 2004 tuh sepertinya lebih-lebih itu ya. Gimana Robert lihat profilnya Bu Tuti ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Pembina SCI ya. Jadi ya. Juga lahir di London tahun 1969, 24 Mei. Jadi ingat ya kalau lihat tanggal 24 Mei langsung kirim pesan gitu ke Bu Tuti. Bu Tuti dengan sangat senang menerima. Oke, profilnya ini ya, silakan kalau misalnya mau kontak-kontak Bu Tuti, siapa tahu ya besok-besok ada acara yang melibatkan Bu Tuti, boleh nih dikontak nih. Iya nggak, Bu? Iya, yeah, betul. Oke. Nita, kayaknya Bu Tuti itu lahir sudah untuk kopi deh, karena ICO itu adanya di London. 20 tahun. Amin. ICO International Coffee Organization tuh adanya di London. Iya, Bu. Ini saya jadi pengen kasih kuis ya. Gimana nih kita ke teman-teman nih? Bu Tuti gimana, Bu? Kita ya, boleh, Bu. Ya. Boleh dong, Mas Riki. Tiga pertanyaan aja. Maksudnya sambil nyiapin, jadi profilnya Bu Tuti di apa namanya di sharing di Zoom ya. Mm-hmm. Halo? Ya, itu udah. Iya, Bu. Udah di-share tuh. Belum. Itu yang punya Bu Tuti. File-nya di-share. Jadi nanti ini di mana? Di... Kirimkan juga ya. Di YouTube ya. Jadi kalau yang di YouTube dapat juga di Zoom dapat juga. Jadi jangan lupa kalau misalnya nggak bisa masuk Zoom, langsung aja ke YouTube-nya House of Coffee Barista ID ya. Di situ kita langsung siapkan juga hadiah yang sama di Zoom juga. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang karena kita kapasitasnya cuma 100. Ini yang hadir udah 300-an ya di registrasi pendaftar. Jadi aduh, terima kasih sekali buat atensi teman-teman dan rekan-rekan semua. Terus ini juga ini ya, mulai ya, saya mau mulai. Saya kirim dulu ke Robert. Nanti Robert habis saya Robert gitu yang kirim. Mungkin boleh Robert cek di mana? Di WhatsApp-nya. Oke ya, ini pertanyaan pertama. Wait. Pertanyaan pertama nih dari Bu Tuti ya. Oke, saya copy dulu. Ini perhatikan baik-baik cara menjawabnya, jangan sampai itu ya.
Sorry, yang camp ini hanya untuk yang pegang fans press saja. Buat teman-teman yang di atas 100, karena kan kita mau lihatkan bahwa teman-teman yang pegang fans press pas waktu selebrasi. Kalau misalnya tidak bisa, bisa bergabung di YouTube. Jadi sambil memvideokan, kita ada quiz lagi. Satu paket lengkap fans press dan cup quiz. Ini dari YouTube ya. Sudah siap? Siap. Yang pertama, jangan lupa. Registrasinya itu yang akan kita simpan. 41. Oke. Oke. 1, 2. Silakan. Satu jawaban tepat. Kenapa dibilang semua benar. Semua Bunda benar, menjawabnya betul. Jawab. Sudah, aku betul. Aku juga betul. Bisa ya. Saya sedang melakukan pertanyaan, silakan jawab. Anda akan mendapat satu French press dari House of Coffee Barista ID. Sip, sip, sip. Bunda dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat. Kan belum bisa bergabung. Ini bisa dapat link yang akan bisa dapat fans press di YouTube. Pak, ini ada lo dulu. Klik apa? Oh. Siapa ini? Halo. 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 Kira-kira, baru bisa video. Yang pilih ya. Iya. Itu yang pilih. Kopi. Di mana ya? Sebentar. Tiga. Baru bisa video. Merah. Sudah dapur. Mantap. Nomor 52 paling awal tidak menggunakan paper filter, bukan cuma filter tapi paper filter. Nomor 52, Bu. Paling awal. Langsung saja Robert. Tanpa tanding aling-aling. Nomor yang di, Pak. Hah? Nomor lagi kita menuju persiapan untuk cutting ya. Yang sama sebut 41. Silakan Robert untuk ini. Pertanyaan kedua, ground size seperti apa yang cukup untuk French press? Ground size seperti apa cukup untuk French press? Saya, Siwi. Siwi. Tolong di, Robert, tolong copy paste. Halo. Suaranya nggak jelas, Pak Robert. Medium cross. Bilang, Pak Robert, bilang. Tulis apa di sini? Medium cross. Simple. Ditulis ya. Medium ya. Medium course. Ditulis. Chat. Kita cuma presetnya di chat aja. Kita cuma ada di chat aja. 5. Jawab di chat ya. Semua pertanyaan yang chat. Ini nomor berapa? Yang nomor 2 yang paling cepat ya, jawab nomor 30. Dua French press medium course. Oke, thank 30. You. Sekarang saya waktunya yang ketiga. Di YouTube juga ada, nanti kita akan lakukan ya. Pertanyaan ketiga dari saya. Iya, dari Inggris. Bisa, Pak, nulis sampean. Ya. Semua ke all panelis dan attendees. Siap. Silakan Bu Tuti, langsung saja. Iya. Jawaban. Bu Tuti yang langsung. Belum ada yang jawab. Oh, sudah. Yeah. Itu yang paling pertama tuh. Paling pertama nomor 200 tahun 1958 French press diproduksi secara massal di
Swiss dan dipatenkan. Selamat. Baru jadi French press-nya baru 6 yang keluar, 3 lewat Zoom, 3 lewat YouTube. Oke, kalau gitu sekarang kita waktunya untuk semua yang attendees yang pegang French press, mohon maaf, ini kita akan turunkan jadi attendees ya, karena yang jadi masuk nih sekarang cupping, waktunya cupping. Oke, terima kasih Bu, terima kasih. Tuti, belum dulu Bu, kita belum ngobrol Bu. Gimana Bu? Jadi ya, silakan Mas Rizky untuk membuat panelis yang apa yang stres turun, yang untuk tapi kita tetap kan, karena kita mau tetap ada yang pegang pun ya. Oke, ini sambil nunggu cupping ya Bu ya, prepare cupping. Betul, kita ngobrol-ngobrol deh. Kan ini yeah, 10.48 yeah. Ya. Punya masih waktu punya Bututi. Nanti 10.50. Oke. Oke. Jadi sebenarnya Bunda mau tanya dong Tuti. Tuti. Iya, Bunda. Tolong dijelaskan dari segi taste ya. Dari segi taste menggunakan French press ini seperti apa? Lebih enak kah atau lebih? Halo pasti Haji Sunarsan. Apa kabar? Oke. Okay. Bunda kelima ya. Iya. Ya, Bunda, biasanya kalau menggunakan French press itu body pasti lebih tebal. Kenapa? Karena kan ground-nya masih ada di bawah. Betul. Makanya biasanya kalau mau body-nya enggak terlalu tebal, kita menggunakan yang roast-nya yang agak medium. Lalu rasionya bisa di mungkin host di hostnya di mute dulu semua ya, kecuali Bu Tuti. Oke, silakan tuh. Okay. Ya, untuk roastingannya kalau bisa medium roast, kemudian rasionya tadi saya gunakan 1/16. Nah, untuk keluar semua sebenarnya bisa sih Bu, gitu. Kayak pada saat kita tuang air ke grind-nya, kita kan aduk. Kalau mau memang benar-benar dapat, pada saat setelah diaduk, itu keras yang di atasnya langsung dibuang. Baru kita tunggu 4 menit, setelah 4 menit, baru kita minum. Tapi sebenarnya tetap aja sedikit kelemahan dari French press, kalau kita lihat ya, ini nggak kelihatan, ini pada saat di dasar kopi, kita minum habis, di dasar kopinya tetap masih ada sedikit ground. Bagaimanapun karena paper filternya kan tidak seperti kertas ya, seperti ini. Cuma tetap kita bisa mendapatkan rasa yang maksimal sama seperti kalau kita bikin V60 lah. Gitu. Jadi sebenarnya bisa, Bunda. Cuman kalau saya sarankan sih ini French press biasanya untuk peminum kopi yang tidak mempunyai peralatan lengkap seperti misalnya apa timbangan maupun yang kettle elektrik ini, karena itu sangat-sangat mudah digunakan. Lalu itu tidak menggunakan paper filter, otomatis lebih murah, dan alat French press ini bervariasi. Ada yang di bawah 50, ada yang di atas 500.000 pun ada. Gitu. Itu mungkin Bunda yang bisa saya jelaskan. Bu Yuanita. Hai Bu. Saya yeah. Lagi koordinasi ini naikin peserta yang kafe. Yeah. Boleh dong tolong di chat minta tolong yang ini yang kafe tolong angkat tangan chat aja ya. Jadi saya biar tahu. Terus untuk menghidupkan videonya. Ini sekarang saya nge-share untuk profilnya Pak Dudi. Halo Pak Dudi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah Dudi. Baik. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kita sudah mulai memperkenalkan. Pagi Pak Dudi. Hari kok. Ya Bu.
Ya, selamat Hari Kopi Internasional 1 Oktober 2020. Kawan teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan berikan bagaimana sih kita untuk melakukan cupping pada sampel atau contoh kopi dengan metodologi SCASA protokol cupping. Ya, Bu Yanita, kelihatan? Ya, sekarang waktunya ya. Sudah menembus air ya, sesuai dengan... Ya, kami... ya. Sekarang kita akan merebus air. Sekalian kita siapkan. Sambil ini kita, ya. Kita boleh sharing layarnya Pak Diki mungkin. Nah, ya. Kita siapkan kopi sebanyak 11 gram. Kopinya 11 gram. Perbandingan kopi adalah yang dipakai berdasarkan protokol adalah 1 banding 18. Artinya 1 kopi dan 18 air. Setelah kita lakukan timbang, menimbang dengan 11 gram, maka langsung kita lakukan grinding. Ini saya akan melakukan grinding. Dan grinding ini bisa menggunakan alat elektrik maupun dengan menggunakan alat yang manual. Boleh di ya. Tadi jangkau apa kayu mas ya Pak ya? Iya, ini kayu mas. 11 gram. Betul, 11 gram. Ya, ini kita lakukan grinding. Jangan lupa foam cuppingnya ya. Foam cuppingnya. Diisi. Sudah saya grinding. Langsung kemudian kita tutup cup-nya, bowl-nya, langsung dilakukan dibau. Nah, setelah dibau, langsung diisi foam-nya. Ini kita isi foam-nya. Nah, ini sudah dengar air terdidih. Kita tuangkan dengan suhu 93 sampai 95. Yang ideal adalah ini nanti suhunya kita turunkan sampai dengan ke 95. Ini beberapa detik kita lihat suhunya. Masih jam 11. Ya. Pada saat kita cupping ada metodologi yang disyaratkan adalah satu contoh harus dengan 5 bowl atau gelas cupping seperti ini. Atau yang seperti ini. Nah, setelah ini sudah kita siapkan, nanti akan saya tom atau saya seduh bersama-sama dengan ditunggu selama 4 menit. Bentar lagi ini. Pada protokol SCAA, pada saat kita cupping, kita harus pada kondisi yang rileks. Jangan kita merasakan tegang, kita harus rileks seperti halnya kita menikmati kopi. Tadi sudah kita sama-sama menikmati kopi putih, fresh. Nah, ini sekarang akan kita melakukan cupping. Nah, untuk cupping ini adalah tujuan sasarannya adalah untuk menilai perbedaan antar contoh. Bagaimana antar contoh itu. Terus yang kedua menggambarkan setiap contoh itu seperti apa. Terus yang lain lagi, bagaimana
kita persepsi kita sebagai panelis atau sebagai cover menilai kopi tersebut dari beberapa aspek, khususnya dari bagaimana dari bahan bakunya, bagaimana dari pengolahannya, terus kemudian nanti kita akan menyimpulkan termasuk juga bagaimana tingkat roastingnya. Nah ini untuk beberapa, untuk cupping kalau sesuai protokol adalah at ground adalah di 55 untuk cupping. Untuk partikel yang kita gunakan adalah di lolos mesh 20. Ini Mbak Yuanita, sebentar lagi ini udah mencapai ke 95, tepat. Tolong untuk diberi aba-aba untuk kita seduh bersama pada hari ini dalam rangka Hari Kopi Internasional. Bagaimana? Waktu? Kita sama-sama? Pak Robert, gimana? Udah banyak yang siap, ya. Beberapa yang belum siap. Okay. Sudah siap? Panas. Mungkin 1 menit lagi ya? Ya. Mungkin 1 menit lagi ya? Iya. Bentar, saya siap dulu. Waktunya jam pukul 11 ya. Ya. Mulai. Mulai. 1, 2, 1. Iya. Pelan-pelan. Enggak usah kayak dikejar-kejar. Kita lagi bahagia kan sekarang. Ya, sampai dengan 200 mililiter. Cukup. Oh. Nah, yang ada gelas di depan kita juga beri nanti akan untuk membersihkan sendok kita yang akan kita gunakan. Nah. Setelah seduh, langsung kita lakukan membau. Kita tunggu 4 menit kita. Ya. 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 Ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Dudi nih. Ya. Aduh, ternyata kelahiran Jember loh. Wah. Iya. Kelahiran Jember, cuman iya numpang lahir. Iya. Numpang lahir. Indonesia Jember ini satu seseorang yang sangat berkualitas nih mewakili Jember nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Lahir tanggal kapan, Pak? Tanggal 17 Juli tahun 64, jadi 56 tahun yang lalu saya lahir. Oke. Mas Rizky, kita ditayangin lagi dong profilnya Pak Dudi. Mungkin tadi kan keburu-buru ya, teman-teman yang lain. Iya. Yeah. Nah, boleh dong ditayangin lagi, wow. Ini bayangin. Iya, yeah. Jadi saya memulai, ya, saya memulai kopi adalah sejak mulai saya kerja tahun 89 sampai dengan sekarang. Jadi 31 tahun sudah saya lakukan untuk menekuni kopi, bidang kopi. Atau Robert boleh dong pertanyaan yang keempat, silakan. Maaf ya. Bergeser. Aduh. Bentar. Wah, silakan. Pertanyaan kedua ya? Ya, Robert nomor 4 kan? Waktunya untuk yang pasti. Maaf, di sini ya. Nomor 4. Sambil menunggu. Ya, sambil menunggu. Ada 30 menit lagi. Ya, ini. Ya. Ini yang bisa. Monggo, silakan. Sudah masuk, Robert? Silakan. Pertanyaannya di chat kan? Tidak muncul di sini, maaf. Tolong dilihat di WhatsApp-nya. Iya. Terus tinggal di copy paste. Mungkin ini unit aja deh, karena saya nggak lihat nomor 4. Maaf.
itu yang nomor satu di Pak Dudi berarti berapa? Oh gitu. Ya. Copy paste aja langsung ya Robert. Yes yes. Copy paste ke chat. Itu sudah dicat. Berapa perbandingan rasio optimum antara kopi dengan air untuk kebutuhan terbaik? Iya. Berdasarkan SCAA protokol. Iya. Wish mulai deh. Oke. Yang pertama nomor 31. 2018. Itu benar atau enggak? Berapa? Pak Robert? 1:18 1:18 Betul. Oke. Jadi itu di Zoom nomor 31 terus di YouTube. Alhamdulillah. Congratulations. Oke. Okay. Ya. Sudah, kita mulai. Pak Dudi, kalau sebelum itu siapa yang jadinya yang jadi pemenang? Tuh tadi sudah disebut tadi sama Pak Robert karena di tempat saya nggak kelihatan tuh. Nomor 31, Mbak. Nah. Ya, ya. Betul. Nomor 31. Oh iya, Pak Yaya tuh. Oke, silakan di break. Ya, break. Mari kita sama-sama break. Sudah mari kita sama-sama break. Ya, kita break bersama-sama. Ya, sama-sama. Kita break. Pada saat break, kita sudah bisa memberikan kesan aroma yang ada pada kopi. Nah, ini. Apa kesan aromanya? Sekaligus kita akan mari kita lakukan untuk dibersihkan mungkin ada partikel yang di atas supaya pada saat kita me-serving kita akan tidak akan kesedak. Ini kita bersihkan yang bagian atas. Mari bersama-sama. Dikasih contoh ya nih. Nah ini di bagian atasnya diambil yang mungkin ada kopi yang terapung supaya tidak kita tidak tersedak pada saat kita mencicipi menyeruput. Oke. Nyeruput. Menyeruput kalau bahasa Jawanya nyeruput. Iya. Ya. Oke. Okay. Itu juga Dudi yang ada busa, krema-kremanya juga dibersihin. Ada busanya juga di betul Pak Saf, dihilangkan, diambil. Nah, ya. Nah, setelah itu kita hilangkan. Itu untuk ya. Ya. Yang nah. Tadi pemenangnya yang tadi itu dapat casting pun. Us, mantap. Ini Bank Indonesia. Nanti yang peserta Fanspress sama 3 peserta kafe itu ada berkesempatan untuk memenangkan sendok Brewista ataupun Milo. Kalau yang ini dengan tapi dengan ada logo Bank Indonesia semuanya ada. Iya. Kita tunggu apabila sudah cukup toleransi suhu yang akan kita lakukan untuk kita serumput. Kita cicip kopinya. Mari teman-teman, bagaimana kita sama-sama untuk menceruput? Kita cicip. Oke. Ya. Ini saya pegang ini. Sudah semua? Sudah, yuk. Mari. Oh,
sekaligus apa kesan yang sudah kita terima berdasarkan penilaian kita langsung kita tulis di form cutting. Mulai dari flavor, aftertaste, ya. Mulai dari flavor, aftertaste, dengan penilaian minimal 6 ke masing-masing item, ada 10, 11 item, atau 10 item, 6 minimal, dan 9 maksimal. Teman-teman jangan lupa. Nih. Ya. Nih. Jam 10.18 kita terima fotonya ya. Nah, nih. Ayo, yang pernah ikutan cupping online pasti ngerti nih. Kita juga ada loh, virtual cupping online itu setiap minggu kedua, kalau mau ikutan, itu gratis. Mulai dari gymnya sampai ongkos kirimnya House of Coffee Barista ID yang tanggung. Silakan kalau mau ikut yang bulanan. Dan pada Februari 2020, kita juga punya hadiah, ada beberapa sponsor yang siap untuk mensupport acara virtual cupping online kita. Dan salah satunya, Anda akan mendapatkan satu cupping spoon dengan logo House of Coffee Barista di belakangnya. Dan mungkin juga yang mau koleksi bowl-nya. Nah, itu. Ini bowl-nya ya, Bu. Bu Yanita kan seperti ini bowl-nya. Ya, nah. Thank you, Pak. Wah, Pak Dudi ini all out nih kayaknya ya. Kita cuma kasih satu. Pak Dudi punya ternyata namanya juga caper ya. Gak mungkin nih peralatan-peralatan begini gak punya. Ya. Ini udah fase keberapa? Kalau yang ada punya kapin random, ini biasanya sudah di fase... Kita 10 menit, berarti udah fase kedua ya? Ya. Yes, Robert. Thank you, Robert. Oh, aman safari. Gak bisa Yang baru mulai, jangan sampai kesedak. Aduh. Wah, luar biasa. Semua pada menikmati. Seperti itu, Pak. Iya. Selalu berbahagia dalam saat menikmatinya ya, Pak ya. Iya. Bagi kawan-kawan yang membeli kopi, mungkin dari teman-teman petani, untuk menilainya kita pakai untuk cupping. Second part sekali. Kita sekarang. Wah, asik itu, Mbak. Wah, sambil nanti sampai menilai berapa ya? Belum, ya, belum. Kira-kira. Tadi kan si Mom ngegegang gambaran aku ya. Jadi sekarang kita udah di second pass, ada second pass, iterasi, akhir
acidity sama body dan balance ya. Ya. Acidity dan body sama balance ya. Ya, apabila setelah kita lakukan penilaian, apabila ada cacat yang sebelah kanan sendiri itu bisa dikurangkan nilai kita total. Untuk overall itu adalah bagaimana persepsi kita menilai. Dan persepsi maupun preferensi kita itu seperti apa? Berdasarkan perbandingan atau berdasarkan penilaian mulai dari fragrance sampai dengan ke fitness. Gimana teman-teman? Jangan lupa mengisi formulir ya, keping form. Udah nih ya. Tuh saya mulai kotak nih. Mulai dikelir skor. Dikelir skor. Kalau kaping apa? Kita mulai menit ke-15, berarti udah mulai ke third pass ya. 15, di third pass kita rasain sweetness, uniformity, dan overall. Bisa lihat di layar sekarang. Menit ke-14. Ya mas, ya. Masih anu preheat mesin mas. Ya. Tepang hitung genteng. Halo Bro Alan, akhirnya dapat juga ya cupping spoon ya. Oke, semangat, lanjutkan. Silakan Pak Yaya. Gimana? Budi. Ya, gimana? Kawan-kawan ya. Semua sudah? Teman-teman. Sudah. Selesai. Bentar lagi 10.18 untuk segera memfotokan font cuttingnya ke House of Coffee Barista ID. Seperti nomor yang tertera di bawah. Yang di bawah ini ya. Jangan lupa loh. Ya, pulpennya lama nih. Sam. Ya, ya. Aduh, urutan keluru sih. Ini pulpen dia. Pulpen. Sebelas, delapan belas.
Ntar lagi ya. Kita sudah siap, tolong semua foto yang ini difoto lalu dikirim ke website-nya House of Coffee Barista ID. Untuk 5 peserta pertama, kalau enggak 10 deh, biar yang sudah bikin ini tuh biar bisa ngobrol, kita bisa review sama Pak Dudi ya. Kembali. Oh ya. Ya. Oh, ya. 11.18 sekarang, silakan untuk memfoto dan mengirimkan hasil kasih teman-teman ke nomor WhatsApp 081131419179. Ya teman-teman yang camping yeah. Tadi yang di apa dipandu oleh Pak Dudi, silakan untuk mengirimkan hasil form campingnya ya. Semua lagi asik nih, nampaknya pada menikmati nih. Kopinya betul-betul kopi terpilih. Kita akan bagi 3 keping pun dengan logo Bank Indonesia. Nah, di belakangnya buat teman-teman yang menjawab 3 tercepat. 3 tercepat. Jadi bukan tercepat dan tepat, bukan tercepat dan lengkap ya. Jadi kalau misalnya di foto cuma nama aja nggak sah ya. Ini ada yang nanya nih. Boleh nih kita sambil nunggu ini ya. Gimana, gimana? Ada yang punya. Silakan, yang mau nanya nih. Ini masih ada fans press-nya ya. Nah, Omi yang baru bergabung, tolong untuk membuat apa? Start videonya dong. Yang punya camping pun silakan bergabung di acara virtual camping online yang dipandu oleh Bapak Dudi Poli di tanggal 1 Oktober 2020. Iya. Yeah. Halo, Bro Andri. Baru ngikutin video online. Ayo, tolong segera. Fotonya. Kita sudah mulai menerima ya. Tutup masa zaman saling iya akan gini saling oh ndak sono. Mau dikirim ke pingpongnya ke nomor yang tadi dimasuk ke chat? Belum.
Karena di foto kalau belum dikirim, kirim ke nomor WA yang tadi ada di chat. 0811 31 41 979. Ini ah. Oh. Jelas ya. Bentar lagi kita mulai ya. Gimana? Tentang kopinya. Sudah selesai? Gitu ya. Jadi pakai jarak. Bu, datang. Iya. Aja, singkir singkir lah. Padahal kode kurun. Oke, saya mau mengumumkan dulu peserta yang sudah mengirimkan. Jadi nanti tolong dilihat. Tidak. Betul mulu. Abah, di. Oh. Tolong dicatat ya nomornya ya. Pertama. Jadi nomor berapa ini ya? Nomor 52. 41. Apa kakak Laila Nur Rohma? Nomor 1 ya. Dia sudah mengamankan kata-kata ini. Tapi saya nggak tahu nih, udah benar apa belum? Jadi aku dapat 25 atau 70? Oh, berapa? 84. Terus? Nomor berapa? Ini. Ini nomor 50 ya. B, nomor 50. Ini nomor 50. Yang kedua, yang harus ngomong nanti 32. Kak Ambar. Masih ada yang belum selesai, Mbak? Mbak. Bunga sudah dikirimkan. Semua sudah selesai. Diskusi tentang kopi ini. Oh, Pak Dudi. Ya. Aktif Yusro. Yonita, siapa yang boleh sudah nanti? Nomor kedua 32. Apa siapa? Dari Matro atau dari Anu? Yo. Ya, Pak Matro. Ya. Apa? Si. Apa tuh? Pak. Oh, iki ana Doni. Bagaimana? Sudah selesai semua? Mungkin kita Doni, Igon. Ya, selesai. Beres. Dikirimnya ke Mbak Yunita. Iya, mahasiswa. Apa nih? Masih banyak yang belum kirim tuh hasilnya. Mari ya. Turung ini. Nomor ini. Berapa? Nomor kono ini. Terus over saya.
Muhammad, bro. Bayu Anita. Ini. 0811. Haa. 3141. 979. Apa jenisnya? Tapi itu sih, Bayu Anita. Pak Robert. Iya. Pak Robert. Iya. Ya. Mungkin pada saat ini sekalian yang sudah selesai mungkin bisa saya memberikan sesuatu untuk kawan-kawan. Boleh. Boleh, oke. Okay. Tadi saya ada ya. Yang pertama yang sudah kirim, tadi saya nggak dengar itu siapa yang untuk okay. Yang pertama. Oke, silakan. Tapi saya nggak ingat siapa yang tadi pertama. 52. Oh, 52, Laila. Oke, okay. Silakan kasih input tentang yeah. Kopi ini. Ya, untuk kopi ini, menurut saya itu kopi yang saya kesan pertama nati. Nati kemudian dapat woody-nya juga, dan yang panjang manisnya. Apalagi ketika dingin ini manisnya lebih tebal dibandingkan ketika tadi pas masih agak panas, kemudian agak-agak hangat gitu ya. Hanya untuk yang, CCP-nya saya tidak terlalu tinggi karena light banget. Untuk acidity-nya tidak terlalu tinggi, kemudian bodinya juga tidak terlalu tinggi. Makanya saya cuma kasih nilai poinnya juga tidak terlalu medium kayak gitu. Kemudian manis itu menjadi manis dan nati menjadi karakter khas untuk kopi Java Kayu Mas ini. Itu untuk lingkupnya. Kemudian, ya, itu Pak Robert. Oke, terima kasih. Pak Dudi, mau respon atau kita lanjut ke nomor kedua? Iya, yang kedua. Oke, nomor kedua itu nomor 32, kalau nggak salah. Siapa itu? Akbar. Pak Akbar, silakan. Oke, note dari saya untuk jenis roastingannya light to medium. Rasa yang saya dapat mulai dari dry hingga setelah cupping itu ada chocolatey, ada tea. Acidnya ada lemon tipis, medium body, terus terakhir ada nati juga sama ginger. Karena roastingannya light to medium, saya merasa ada agak greasy di belakangnya seperti kurang develop. Poin dari saya 71. Ini 71. Ya. Oke. Okay. Memang karena terlalu light ya roastingnya. Oke. Okay. Baik. Mau sharing. Tiga siapa tadi? Jadi udah diumumkan atau belum? Kayaknya. Baru dua kayaknya. Baru dua ya? Baru dua. Oke. Okay. Ada yang lain yang mau kasih input? Yang udah kirim formulir ya? Silakan. Sekarang yang nomor tiga. Pak Syaf mau kasih input. Pak Syaf, boleh. Ya. Dennis Javin, nomor berapa tadi? 46. Ada suara Yu Anita masih. Halo. Oh, Dennis dulu. Oke, kita dengarkan Dennis dulu ya. Ya. Nanti habis Dennis baru saya. Tadi Pak Syaf mau ngomong sesuatu ya. Kenapa? Masuk lagi, bisa join lagi. Sorry. Eh, silakan. Oke. Okay. Ini kalau dari level roast-nya sih light to medium ya, apa? Ya cenderung ke light sebenarnya. Cuman tuh apa aromanya cukup kuat. Kalau saya nemu sih rasanya tuh apa sedikit biji-bijian sama apa berasa tanah banget. Dari body sih overall apa ya, nggak terlalu tebel dia, langsung cepet
apa ya, menghilang gitu loh dari bodinya. Mungkin karena level roastingnya itu aja sih. Kalau nggak sudah. Oke. Kalau saya sih nggak sih, ya di sekitaran 8.5-an untuk total skornya. Itu aja. 8 berapa, Mas? Ya? 8 berapa, Mas? 8.5. Enggak, artinya kalau di jumlah berapa? Kalau di jumlah totalnya 8.5. Enggak, seandainya di jumlah itu, itu ada total skornya berapa? Kalaupun kita menilai itu, seandainya yang untuk uniformity, clean cup, dan sweetness itu, anggaplah dari 5 cup itu oke semua. Jadi berarti itu 10 masing-masing. Maksudnya untuk di cupping formulir itu ada skor kan? Kalau per item ada skornya di antara 6 sampai 95. Kalau nanti untuk dihitung total, itu nanti jam berapa? Itu bisa, in theory, bisa sampai 97. Ya. Kalau dikasih 8.5, berarti itu cuma dinilai satu item aja ya? Iya, di totalnya berapa? Hanya satu item, Robert. Artinya totalnya jadi berapa? Total di 7.5-an. Oke, 7.5. 70 maksudnya, 75 mungkin ya? Iya. Oke. Oke. Boleh saya tolong sedikit ya? Wah. Ini ada ketua umum SCI kita barusan posting. Kira-kira gimana nih ya hasil resultnya? Ya. Wow, ini. Pak Durik, mau kasih feedback? Ya. Kita switch ke Pak Saf. Ya, Pak Saf, gimana Pak Saf? Ketua SCI kita. Apa ini? Odin. Arabica kayu mas. Ya. Tanya chocolate, nutty, fruity, smooth, dalem. Cinnamon. Cinnamon. Skornya berapa? Skor aktif? 700. 8.3. 83. Ih, keren. Apa itu? 83. Oke, saya bisa jelasin. Oke. Share lagi deh. Gimana? Pak Saf tadi mau ada sharing? Ada sharing, Pak. Kenapa kok bisa dapatnya itu gitu? Pak Saf? Saf, keluar kayaknya. Internetnya nggak stabil. Oh. Oh. Kita menuju ke tempat keempat ya sekarang ya. Mungkin satu menit ya kalau boleh ya, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu lama. Yang nomor 4, siapa? BMWUD ya? Dengar suara saya, Di. Satu. Clear. Ya, Pak. Benar. Wait. Ini sudah saya share belum? Belum ya? Ini udah balik ya? Pak Syaf, sudah balik? Ya. Saya Robert. Mas Beno Yudi silakan. Robert dengar suara saya. Iya, dengar. Hai Ibu. Dengar. Ya Ibu. Suara. Terima kasih. Kalau mungkin kalau Mahmud ya. Kalau menurut saya kayu mas itu taste-nya kuat, maksudnya di nati kuat. Di spesinya juga kuat, atasnya cinnamon,
rasa khasnya itu cinnamon. Cinnamon. Okay. Secara overall, ya, secara overall kayu mas punya asam yang lumayan, nggak terlalu tinggi tapi sedang nggak gitu. Untuk bodinya juga tidak terlalu tinggi, hanya sekitar kisaran 7. Untuk aroma kayu mas itu sangat kuat. Jadi orang kalau mau minum kayu mas itu sudah akan ketahuan dulu, oh ini kayu mas, kayak gitu. Secara total overall nilai saya kasih 700. Itu Mbak. Halo. Oke, terima kasih. Oke. Masaf. Terima kasih Pak Dudi. Terima kasih Pak Dudi. Masaf. Pasar gimana tadi? Tadi ya. Udah ada suaranya Pasar. Gimana Pak Saf? Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Tadi udah disoal sama dia. Iya. Bahwa kopi kayu mas ini yang kita kopi cukup bagus. Jadi mulai dari roasting quality-nya saya cek dengan Uptron Color sudah cukup bagus, 55 sampai 65. All light to make roasting quality. Di persepsi saya tadi ya yang jadi notes adalah kayu mas kopi ini coklati. Ya, coklati lalu dia punya karakter smooth. Pak Saf ke mute itu. Ke mute dan Asa. Hilang. Pak Syafnya menghilang. Kayaknya sekarang bisa. Jaringan internetnya so, memang. Pak Syaf masih mute. Saya di daerah saya. Oke, okay, sudah. Ya. Belum mute, sudah, kan? Masih mute. Belum. Yeah. Oh iya, sudah oke. Okay. Sudah. Sudah. Jadi ya saya ulangin. Oke. Okay. Dudi, Robert dan Ibu Delima serta Yuanita dan ya, teman-teman sekalian. Ya. Di persen. Ya. Oke, okay, saya. Jadi aduh, kopi. Suaranya putus-putus, Pak Syaf. Putus-putus, Pak Syaf. Iya, Pak Syaf putus-putus. Pakai HP aja kalau enggak. Tadi udah ini. Oh my god. Putus. Cannot hear you. Sekarang. Rumah suara aja Pak Syaf. Kalau jadi. Ya. Videonya dimatikan saja, suara saja. Videonya matiin okay. Aja. Takutnya bandwidth-nya nggak kuat. Iya, sekarang udah suara saya okay. Udah oke. Okay? Yes, okay. Yes. Yes, better. Baik. Ya, jadi di persepsi saya bahwa kayu mas ini sudah cukup bagus dan kopi menurut saya adalah coklati. Ya. Kopi yang di prepare yang disiapkan ini udah bagus roasting kopinya saya cek dengan Uptron Color yang ada di saya udah 5 udah ideal. Dia punya ada taste nasi kacang-kacangan sedikit ada cinnamon sedikit ada si fruitiness-nya kental dengan seperti ada light
Tamarin. Jadi hitam Jawa, Jawa lebih lembut. Iya. Yeah. Nah, satu hal yang saya di sini bahwa balance antara smooth acidity dan body ini kopi kebetulan juga saya mengakses kopi ini ke Amerika Serikat ini bagi single American coffee ini saya apresiasi dengan total score secara total tadi 5,5 jadi secara atau total score nilai di cupping score saya ini ada totalnya adalah 8,3 Okay. Coffee from Robert, Pak Dudik dan Pak Dudik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya bisa sharing. Ya, Pak Robert. Bisa, silakan. Baik. Terima kasih Pak Saf dan teman-teman sekalian. Dari persepsi saya tadi, saya cupping. Memang tadi Pak Saf sudah memberikan... Ya, Pak? Pak Saf? Ya? Ya. Ya? Okay. Ya? Oke. Okay. Saya bisa... Pak Dudik, silakan. Tadi ada feedback dari Pak Syafuddin. Pak Dudik aja. Pak Dudik masih di mute. Pak Dudik masih di mute. Bisa di unmute. Ya udah. Ya. 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 Setelah saya amati dan saya evaluasi tadi disampaikan sama Pak Saf, itu sebenarnya pada posisi yang optimal dan kayu mas ini, ya kayu ada tadi rasa yang greenish saya sampaikan itu adalah ada karakteristik greenish. Jadi kesannya adalah segar, sehingga untuk penilaian saya itu adalah hampir mirip dengan Pak Syaf itu, adalah bahkan saya 83,25 begitu secara totally untuk overall-nya, total. Jadi seperti itu, dan ini sebenarnya kopi ini adalah kopi yang bagus, smooth, tidak harsh, dan nyaman. Itu penilaian saya. Nah, untuk saya tambahkan sekali, ya, untuk saya tambahkan sekali, teman-teman, untuk ideal cupping itu adalah jumlah yang pengkap itu adalah ganjil. Ganjil lebih dari 1. Artinya 3, 5, 7. Apabila kita genap, kita akan ketemunya 50-50. Akhirnya tidak akan ada yang mau mengalah dan tidak ada yang mau menang dan tidak mau ada yang kalah, seperti itu. Tetapi pada saat kita ganjil, dan kita pada saat penilaian ada secara panelis, kita panel. Misalnya seperti 3 orang, berarti 2 banding 1. Kalau 5 berarti 3 banding 2, atau mungkin 4 banding 1, dan seterusnya. Itu mungkin tanggapan dan komentar saya. Terima kasih. Oke, ini saya karena tadi waktunya harusnya ke peserta yang join ya, yang sudah mengirimkan, saya langsung share aja peserta dengan jawaban-jawaban atau yang sudah mengisi form cuppingnya. Ini tadi yang nomor dari BNA Yudi tadi nomor berapa? Nomor 41. Saya mulai dari 96 yang saya share. Mau sharing juga satu Nita, tambahan Dudi sama Peter sama Robert. Silakan. Oke. Okay. Baik.
teman-teman sekalian, sebagai tambahan, Nita, sorry, sebagai tambahan Robert dan teman-teman sekalian, bahwa nanti jam 2, jam 2 Indonesia bagian Barat, bisa dengar suara saya? Dudi sama Robert, bisa dengar? Ya, gimana Pak? Oke, baik. Informasi aja Robert. Ini informasi buat teman-teman sekalian bahwa Kopi Kayu Mas ini, Kopi Kayu Mas bersama dengan lainnya anggota SCAI yang sudah melalui seleksi kita lakukan sejak 2 bulan lalu atau 1,5 bulan yang lalu, Kopi Kayu di Pantan Musara, Gayo Pantan Musara, lalu ada kopi kerinci natural dan kerinci wet hulling, pada jam 2 nanti akan ikut serta dalam online specialty coffee association of Singapore auction. Jadi online specialty coffee Singapore bersama 53 total 53 kopi dari seluruh dunia. 4 kopi itu dari SCAI, dari anggota SCAI, dan bisa di share, bisa masukin linknya nanti dikasih dari Ibu Juanita, akan dikirim dari sekretariat. Jadi kita lihat the first Southeast Asia online auction specialty coffee yang dihelat oleh Specialty Coffee Singapura. Okay. Itu aja Robert, nanti di share sama Rika. Rika ada di sini. Terima kasih. Muhammad, saya sambung lagi ya langsung. Ini saya langsung kirimin. Jadi yang nomor 1 tadi 52 itu Kalaila, 32 Ambar, 46 Dennis Gavin, nomor 3, nomor 4 itu nomor 41 Ben Wayudi, nomor 5 dengan nomor peserta 96 Alan Kristo, nomor 6 21 Muhammad Husin. Ini dengan Muhammad Husin yang saya iniin. Terus dari situ ada 33. Ini Andre Wijaya dari Tangerang. Oke. Terus ini ada lagi Diego. Itu nomor 34. Ini dari Bau-Bau yang paling jauh di pasar. Ush. Hebat. Mantap, mantap. Ya, betul ya. Itu dari dari mana ya? Dari Bau-Bau kalau nggak salah. Bau-Bau dari Sulawesi. Iya, Pak. Sulawesi Selatan itu Bau-Bau. Sulawesi Tenggara, Pak. Oh, Sulawesi Tenggara. Oke. Okay. Kendari ya. Ya. Keren, keren. Terus ini ada Robert. Nah, co-host kita ngirim juga loh. Ini dia. Terus, lalu ini ada... Sorry ya, saya cepat sekali. Tapi nanti kita karena... durasinya kita sampai jam 12, siapa tahu ada teman-teman yang ada keperluan atau tapi seharusnya sih ini yang lebih penting ya karena dapat spoon. Nah yang 29 Benny, Pak Benny ini dari Palu 29. Ini Pak Benny 29 ya Pak Benny? Iya iya 29. Ya dari Palu ya Pak ya? Betul. Dan yang terakhir, belum. Bentar. Pas-pas ya. Oh, ini. Pas-pas ya, Mam. Tadi yang di data ke data Kang Yudi ya, sorry ini belum saya download. Jadi kita oke. Sudah jelas? Sekarang kita posisi mau pertanyaan. Nah, maksudnya pertanyaan. Pertanyaan buat saya dari saya atau Robert? Yang kaping. Robert ya? Robert udah belum? Maksudnya? Ada pertanyaan buat kaping. Itu kan baru satu tuh.
Kurang dua. Kurang dua, betul. Ah, itu saya ya? Iya. Oke. Okay. Oke, okay. Bersiap untuk pertanyaan kedua. Ini cupping spoon lagi ya. Cupping spoonnya aja loh. Siap-siap kepada semua partisipan, attendees maupun panelis, saya enter dari sekarang. Silakan Pak Dudi, silakan dipilih. Seperti nomor 2. Yang pertama itu. Nomor. Enggak kelihatan tuh. Nomor berapa itu? Ah, cepat banget. Iya. Saya baca. Nomor 2 ada ya, yang pertama kali jawab. Nah. Gagu, Gigu. Jawabannya gimana? 29. Dan ini. Ya, jawabannya udah belum. Berapa itu jawabnya? 5. 5. Nah. 5. Stop. 5. Sip. Oke, sip. 5. Okay. Yang di YouTube. 5. Apakah ada yang menjawab? Nomor 200 Hafsa. Oh, enggak ya, enggak ada ya. Oh. Yang di YouTube nih, waduh. Oh, udah tadi. Saya udah post di YouTube. Iya, ya. Hafsa ya, oh, yang jawab. Yang Sakri. Oke. Okay. Sakri ya. Oke, okay. Sakri akan kita kirim ke pingpunnya juga. Ya, jadi di YouTube juga kita buka juga. juga dapat ke pingpun. Pertanyaan terakhir dari Robert. Silakan Robert. Sip. Sambut, langsung disambut. Langsung. Langsung disambut. Oke, pertanyaan yang berikutnya, yang terakhir, saya siap-siap di YouTube sama di Zoom. Saya akan post sekarang. Silakan jawab. Logo Bank Indonesia di belakangnya. Mana sih contohnya sih? Mana sih? Saya pengen lihat sih yang dapat itu. Oh, udah. Nah, cepat juga ya. Dan Pak Robert pertanyaannya? Ya, pertanyaannya berapa total score, final score, minimal yang termasuk dalam klasifikasi specialty coffee pada evaluasi? Contoh sampel kopi Arabica. Ayo. Ayo. Berapa? Saya sih udah dapat ya jawabannya ya. Jawabannya udah banyak. Kayaknya, YouTube juga ya. Bagus. Kayak ujian soal apa ya? Bagus. Oke, di YouTube siapa yang di YouTube? Jawabannya benar apa ya Pak Dudik? 80. 80. 80. Iya. Saya budel 5 juga. Aku jawab juga. Raja, Rabat. Okay. Saya juga tuh. Jadi, yang bilang 80, yang pertama itu nomor 31, Yayat. Iya. Kalau di YouTube. Di YouTube. Jawab itu Pak Hilton ya, 170. Oke, nanti kita save semua jawaban, kita akan kirim karena kita sudah, kenapa sih kita ada nomor peserta? Karena kita sudah punya alamat kirimnya, jadi nggak perlu repot. Oke, sip. Jadi nggak perlu lagi ngetik alamat, karena ini udah yes. Apa namanya? Keren. Ini. Wah, sudah punya big datanya ya, Nita. Sip, keren. Kita perlu
alamat di sini. Alhamdulillah. Nah, ini sudah menjelang tutup ya. Kan kita sudah dapat 3 peserta. Iya. 3 peserta casting yang berhak menjawab, ya. Yang dapat gitu ya. Iya. Kira-kira ada lagi tadi? Ayo kita coba. Aduh, mana nih? Sekarang kita akan berikan paket lengkap. Cutting ball dan sendok Bank Indonesia di belakangnya. Pamungkas. Pak Dudi. Ya. Atau saya mau impress deh. Ini Robert. Robert ini pertanyaan surprise. Tapi ini deh saya. Silakan Robert. Saya surprise. Untuk itu ya. Kalau tadi kan cuma kaping pun aja tuh. Sekarang ini lengkap. Tuh, dapat masker. Tuh, dapat kaping bol. Good. Good. Dapat sendok. Mantap, kaki. Mantap. Silakan Robert. Oh, enggak siap. Untuk tentang kaping ya. Saya enggak tahu. Juga boleh. Mungkin Pak Dudek aja ada pertanyaan? Untuk mungkin bisa di dari saya. Mas Robert, kasih pertanyaan, saya kan sudah kasih pertanyaan. Oke. Okay. Syaf aja Pak Syaf tuh, Pak Robert, Pak Syaf suruh kasih pertanyaan. Oke. Okay. Nanti Pak Syaf yang apa ya, yang nilai ya. Silakan Pak Syaf. Pokoknya dia mendapat cupping ball dan cupping spoon dengan logo Bank Indonesia di belakangnya. Silakan Pak Syaf. Pertanyaannya. Langsung diketik aja Pak Syaf. Diketik aja ya. Di chat ketiknya. Hai. Baik, Bu. Lupa kemarin saya udah kasih ke Yuanita, lupa. Kemarin lupa. Sekarang iya, kemarin lupa apa poinnya? Arabica Robusta ya. Oke. Ya. Udah ingat sekarang. Ya. Aduh, deg-degan. Pertanyaannya. Percuma mau teriak-teriak enggak mungkin. Yang kita tunggu adalah jawaban di ruang chat-nya. Nah. Kita talk less, do more. Ya. Talk less, do more. Ayo Pak Syaf, ditunggu ini. Iya, itu salah lagi ngetik. Bunda, mungkin boleh siapin Bunda untuk hadiah. Udah. Nah. Bunda satu, Pak Syaf satu. Sudah. Boleh. Nanti Pak Syaf dulu. Sudah, saya yang ringan aja, sudah. Sudah saya chatting di chat. Aduh, susah ngejawabnya. Ayo, Pak Syaf. Udah tanya. Sudah tanya. Dasar, apa itu tadi pilihannya Pak Syaf ya? Udah kembali. Apa perbedaan dasar cupping note Arabica dan Robusta? Ini saya juga copy deh di YouTube. Di YouTube, saya udah post di YouTube. Nah, perbedaan cupping note Arabica dan Robusta yang luar biasa. Apa ya? Lela, apa itu Lela? Apa? Jawab Lela. Udah. Tuh. Inga, mana Inga? Wih, ada yang lengkap banget sih. Udah, Bu. Pak Budin. Ayo silakan Pak Syaf, dipilih. Kiwi ya, oke. Okay. Mas Syaf dipilih yang paling cantik. Saya bisa pilih. Oke. Okay. Nomor 34, Pak. 53 Pak. 52 Pak. Jadi yang
Yang tapi Pak Syaf jelasin dulu. Pak Syaf jelasin dulu jawabannya apa yang benar. Oke. Yang menjawab sempurna itu ada 3 orang. Saya pilih 3 aja, tapi saya jelaskan, ini kan Nita dan Ibu Dilima serta teman-teman yang lain, ini kan pertanyaan basic. Apa perbedaan cupping notes antara kopi Arabica dan Robusta? Banyak hanya menyebutkan ada acidity. Acidity enggak dijelaskan. Kalau cuma acidity enggak jelas. Enggak tapi pertama yang saya lihat di sini, itu ada nomor 69 Doni Agustin, acid dan body. Itu betul. Yes. Jadi kalau Arabica itu acid, cupping notes-nya, kalau Robusta itu body. Itu nomor 1. Nomor 2 itu ada nomornya 41 BN Wahyudi. Acid and body. Yes. Itu Yono, Arabica asam, Robusta pahit. Nah, itu Indonesianya begitu. Itu aja basic different-nya antara Arabica dan Robusta. Itu saja Bapak Ibu sekalian, teman-teman, maju terus kopi Indonesia. Mari kita sama-sama belajar, sharing dan juga dukung petani kopi Indonesia. Terima kasih. Mantap. Jadi siapa yang dipilih? Ya itu tadi 3, nomor 69, nomor 41, nomor 250. Yang satu aja yang dipilih. Oh, kalau satu saja yang paling besar itu yang nomornya paling muncul paling duluan, yang nomornya yang menjawab paling duluan yaitu nomornya ada 69. Yes. Ya, 69 atau 51 itu tadi. Pokoknya saya lupa ngomong. Pak Doni ini saya mau iniin deh, mau naikin ke ini. Pak Doni nomor 69 ya. Udah bergabung belum sih? Dinaikin ke panelis dong yang juaranya nih. Beliau ini adalah salah satu penggiat kopi Ginger. Kalau nggak salah ya. Silakan Pak Agustin. Pak Doni nyantai nggak? Halo Pak Doni, silakan dong. Halo. Ada dia. Ya, perkenalkan saya Doni Agustin Kaluyo. Giat kopi dari Jember, Jawa Timur. Binaan. Hebat. Congrats Mas Doni. Pernah ketemu dengan Pak Dodi di Gar. Dodi semangat Dodi. Dodi semangat. Wah. Dengan semangat. Keren. Mantap Mas. Mantap Dodi. No wonder ya Mas Dodi. Ya. Doni semangat Doni. Dapat paket dari SCAI apa ya isinya? Keren. Pertanyaan dari Bunda Delima. Nah. Bunda. Satu pertanyaan. Oh, satu ya, satu pertanyaan. Di chat. Di chat. Gampang. Di chat Bunda. Robert siap-siap untuk men-sharekan di YouTube-nya. Dah. Itu aja pertanyaan Bunda. Sudah di YouTube juga. Singkatan dapat dari HOC. Nah, itu yang jawabnya Mbak Nita coba. Betul enggak Mbak Nita? Wah,
saya sih harus jawab yang duluan nih ya. Kalau menurut saya yang lihat di layar saya 12.07 itu adalah 96. Bro Alan Kristo dari Tangerang. Mantap. Tadi 69 dan 96. Tapi dia dapat fans. Jadi tadi 69 yang sekarang 96. Yes. Selamat. Oke. Nah, dibalik-balik berarti. Final dari saya. Final. Dengan brand Brewista dengan logo Bank Indonesia di belakangnya. Lihat nih, saya teaser dulu ya, boleh? Ya, boleh dong. Keren, keren. Ini boleh? Gimana? Udah tertarik? Udah kira-kira dia ngomong nggak ya? So, ini titanium ya, titanium khusus untuk Hari Internasional Coffee Day. Pertama ini gampang kok. Pak Doni udah barusan dapat hadiah juga. Siapa nama Otong? Siwi. 1, 2. Coba. Bener-bener nih ya, kalian tuh ya, harus yang lengkap loh ya. Please. Siapa? Masa nggak tahu juga siapa yang ngadain yang kata yang bikin kata sambutan tadi tuh yang videonya diputar tuh. Berarti nggak ikutan pas waktu beliau tadi kasih kata sambutan lewat video tadi. Tawa nih. Thank you semua. Ada yang mau lagi? YouTube ada yang YouTube siapa ya? Titelnya. Oke, okay. Pak Ira ya, dapat untuk Brewistanya ya dari YouTube. Aduh, ampun. Terus lupa namanya Pak Hestu ya. Lupa Hestu ya. Pak Hestu, ampun Pak Hestu, ampun deh, ampun Pak Hestu, mohon maaf. Pak Hestu, mohon maaf Pak Hestu, namanya Pak Wibowo. Pak, di sini juga dua ya, Pak Ira dapat dua ya. Iya. Dapat dua. Iya, Tante. Kira-kira. Enggak. Kasih doang sama yang lain. Kan udah dapat versi YouTube tuh. Takalan. Duduk abis. Duduk-dudukan banget. Pak Ira sampai di juga ikut, di sini juga ikut. Wah, luar biasa. Oke. Keren. Oke, dengan demikian, kira-kira ini kita boleh mengakhiri nggak nih? Yes. Kira-kira?
Udah waktunya sholat. Ya, sudah waktunya. Mungkin ada pesan dan pesan mungkin dari siapa bunda, boleh? Atau siapa yang ya. Yang mau ngobrol? Sorry, kak adek. Sorry kak adek, saya ya. Ini. Satu menit ya kak? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Ratu Kopi Gayo mengucapkan selamat Hari Kopi Internasional, selamat Hari Kopi Gayo, selamat kopi Hari Kopi Indonesia. Alhamdulillah ini saya baru dapat kiriman dari ECAI. Terima kasih banyak. Banyak banget nih baru nyampe nih. Gak tahu isinya apa. Makasih banget. Untuk teman-teman semua, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ikut acara ini. Acara ini adalah untuk saya pribadi ya. Kami sebagai petani kopi Gayo, sebagai penggiat kopi Gayo mengucapkan syukur alhamdulillah untuk saat ini walaupun pandemi kopi Gayo masih diminatin oleh kebanyakan orang dan alhamdulillah juga SCAI sangat mensupport kami dari kopi Gayo. Terima kasih Pak Sap, Bu Delima. Gayo mantap. Gayo mantap. Apalagi nanti jam 2 nanti ada acara dari kebetulan Pantai Musara itu adik saya juga yang punya kebun dan processing. Alhamdulillah kopi saya juga semua dari beliau. Dan alhamdulillah makasih banget acara ini kapingnya. Kopi Indonesia harus selalu berjaya. Ya. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung, Kak Ila Kumalasari, silakan dong. Kasih pesan dan pesan. Ayo. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Yuanita udah ngasih kita kesempatan buat ikut join di Kaping ini acara International Coffee Day. Senang banget bisa kenal sama semuanya, bersilaturahmi. Kebetulan kami juga punya kebun di Jawa Barat. Kita juga processing juga. Diharapin semuanya bisa mampir ke Bandung ya. Terima kasih semuanya. Amin, makasih. Selamat di Bandung. Ada Lucy nggak? Anita, ada Lucy nggak? Mana Mbak Anita? Oke. Oh, wanita kemana? Bang Yudi, salam kenal Bang Yudi pernah ngomong. Hilang. Kita lagi ini nih. Aduh. Tuti. Undang lagi. Say something Tuti. Tuti ada YouTube, boleh? Pak Yusuf, nomor 101, boleh? Atau dari itu ada itu habis itu Pak Kalusi yang kemarin ikut gladi bersih. Waduh. Halo Kalusi. Pak Lutfi tidur. Oke, kalau gitu siapa Pak lagi? Pak Lutfi tidur. Ini kita semua naikin aja deh attendisnya ya, ke panelis ya. Kalian kita mau closing semuanya. Nita, jangan lupa foto bersama Nita. Panelis semua, kita mau minta pesan-pesan. Take a picture. Gantian, ikut apa? Ininya saya ya. Hilton tadi. Waduh, Hilton akhirnya keturutan ya, dapat cupping spoon tadi. Walaupun bukan yang berwita ya. Tapi Hilton ini termasuk yang pejuang tingkat tinggi. Karena dia di Instagram kita selalu kepoin hoc.barista_id bahwa wah, oh, saya nggak dapat cupping spoon, gimana caranya? Akhirnya kita bilang, kalau mau, silakan Hilton. Kalau misalkan ini boleh. Hilton tadi berapa ya nomornya ya?
Hilton bisa ini enggak? Tadi sore menang loh. Nita, udah difoto belum nih ya? Belum. Foto bersama ya? Oh, tapi tadi. Ini udah cukup mewakili, Bunda. Oke, sip. Foto bersama. Lagi saya foto dari sini, walaupun dari mana, dari sistemnya Zoom ini sudah direkam. Jadi oke ya, 1, 2, 3 tis. Halo, dari Harum Kopi. 1, 2, 3 lagi. Itu yang tadi barusan tuh ya. Jangan keren banget. Kopi bang. Dede. Ayo. Mbak fotonya pakai alat dong. Sekali lagi Mbak. Pakai alat Mbak. Lakukan apa namanya, kopi seremonial Hari Kopi Internasional 1 Oktober 2020. Jika teman-teman masih mau, masih ada mau kuis lagi nggak ya kira-kira? Mau. Look-nya belum keluar loh. Bayu Anita, Kaping Bol, Bayu Anita. Oh iya, Kaping Bol juga belum. Grinder Mbak, itu dia. Grindernya belum. Bandung, tolong. Kaping Bol. Tapi robas nih kali bukan. Udah mau juga dong, Kaping Bolnya. Saya buatnya di sini dua. Di YouTube dapat dua. Jadi kalau misalnya nggak berkesempatan di sini kan pertanyaannya keras ya di sini. Bisa lewat YouTube. Itu pertanyaannya cuma Faira doang yang jawab. Bang, santai bang. Sarungnya dipakai bang. Sarungnya dipakai bang. Ya bang, sarungnya dipakai. Keren. Nah, gitu bang. Mantap. Tebang lu. Mantap. Lebih belajar tuh. Amin. Hanya nah, jadi Tuan ikutan juga. Dingin. Nah, dingin bang. Disurupan dingin. Dingin makin asin. Nih. Wah, tuh mantap tuh. Kopi yang disini. Wow, keren. Makan kopi apa? Pakai gayo ya bu. Seru bang. Wajib Indonesia. Mantap. Mantap. Ayo. Jadi ketawa aku. Saya kasih langsung dua ya. Dua jawaban. Satu jawaban di YouTube, yes, terima kasih Mbak Yuanita. Oke, next pertanyaan kedua. Ada pertanyaan tak? Jawab. Miring. Kang Dudi. Yuanita. Kang Dudi, Kang Baduy. Dari Lim, Bandung. Kang Baduy. Terima kasih. Kalinting ngelak. Acara yang Anda selenggarakan. Semoga selalu sukses. Apa nih judulnya biar ngalinting lah. Kota mana kelahiran Pak Dudi Poli? Jember.
Jember. Kota kelahiran. Jember. 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 Oke, timbal kedua ke Kak Laila. Alhamdulillah. Laila dapat juga. Laila dapat juga Laila. Ya, tadi dapat beberapa tinggal. Bolanya yang ditunggu. Dennis Gavin, jawab di YouTube. Dennis Gavin nomor berapa? Hah? Kok lupa cara jawab? Sebenarnya sudah alih sama raja. Jadi yang kita anggap benar adalah nomor dan jawaban ya. Tapi karena Mas Dennis tadi jawabnya langsung Jember, nggak nyebutin nomor, kita yang di YouTube nggak bisa ya. Nomor 2 itu Wisnu ya, 29 Jember ya. Wah. Oke. Oke. Dah. Terima kasih. Kita sudah bisa ditutup. Sudah dibilangin Pak Ira posisinya di itu. Tapping ball dapat ya, Pak Ira? Iya. Oke, Tante. Ngomong, Pak. Kita sekarang yang ngiluk. Oh, si tetehnya Ambu namanya. Bang Dede. Ya, sekarang topping supportnya yang Milo punya. Kayak punyanya Pak Dudi. Kayak punyanya Pak Dudi loh. Sama punyanya Robert. Itu susah loh itu dapetnya. Yang Milo punya itu. Dengan logo Bank Indonesia di belakangnya. Ya, nih. Berarti, ya, kan? Ini pertanyaannya apa sih? Apa topiknya di Bututi? Ini di Bututi. Iya, Bu. Yang Arabica Jember. Tadi nomor 30 kalau enggak salah yang pertama. Betul, Bu. Iya. Ini topiknya buat Bututi. Maksudnya pertanyaan dari kita, hadiahnya Kaping pun yang miluk. Oke. Okay. Yang mau yang miluk sih nggak apa-apa, tinggal live chat aja. Kasih kesempatan dan mulai. Paling ya, tolong jangan jawab lagi ya, nggak boleh ya. Udah dapat berwisata soalnya. Di kota kelahiran mana? Kalau sama bunda. Ini kecuali Pak Ira ya. Kecuali Pak Ira. Pak Ira udah dapat semua soalnya. Jahat banget. Berita 2. Kaping bol 1. Aduh. Ini cepet banget jawabnya. Nomor 250 tuh Bu yang cepet tuh. Belum kirim kok. Kok udah di ada yang jawab ya? Belum ada pertanyaannya. Nita paling bisa deh. Tegang nggak sih? Biar cepat. Ini panjang loh ya jawabannya. Pertanyaannya kota kelahirannya Pak Jokowi di mana? Sumedang. Solo Mbak Solo. Solonya. Satu. Dua. Iya. Pingpong. Ya, satu lagi nih, satu set. Anjir, dikukur. Dengan bol. Udah tahu kan, Yamin kan ya? Hadiahnya udah tahu.
Bol kan ya, Milok sama Kaping Bol? Kan itu masuk kanan. Belum ya? Oh iya, saya belum enter sih. Satu, dua, silakan. Tanggal berapa Skopi berdiri dan sudah berapa tahun? Tanyanya belum ada. Waduh. Tanggal berapa? Mau jawab. Kaira nggak boleh jawab. Karena sudah banyak. Tanya. Waduh. Gampang. Pernah lihat video teaser kita yang bikin tantangan 30 detik untuk mengupload di Instagram, pasti sudah tahu dong. Bocorin, Mbak. Kalau yang sudah lihat uploadan kita di Instagram untuk tantangan 30 detik buat video express untuk The Heart of Coffee Barista ID atau Tante, kalau nggak ada yang jawab, aku yang jawab ya. Atau kita kasih Tante. Boleh? Kita simpannya ini. Di Instagram kita ada loh. Berarti. Satu House of Copy. Di Instagram kita terakhir itu ada uploadan kita. Perhatiin sampai terakhirnya. Itu udah berapa tahun? Mau menuju. Kalau mau menuju kan berarti berapa? Belum kan? Berarti udah berapa? Terus berapa tahun? Ayo, 232. Berdiri sejak gak kebagian tempat duduk. Tanggalnya dong, tanggalnya. Mana tanggalnya? 200, gak tahu. Enggak. Masih belum tepat. Masih ada kesempatan. Harem, kudu muka igel. Lihat di Instagram ataupun yang kita share di WhatsApp Blast, itu ada video kita, ada mengutapkan tanggal berapa kita dan sudah berdiri berapa tahun. Besok, Tante, mau jawab. Saya kasih klunya itu aja ya, daripada nanti adanya saya simpan lagi. Lo masih belum. Tante Nita, aku mau jawab. Beneran nggak boleh ya ini? Berarti berapa tahun itu, Mas Denis? Aduh, sayang banget itu. Ya, tahunnya berapa dong? 2 Oktober 2012. 2012 itu udah ada. Udah kita ingin aja lah ya, boleh ya. Aduh, kembali loh. Bilang udah ulang tahun. Kalau besoknya itu titik-titik 8 tahun, berarti tanggal 1 ini masih berapa? 7. Terus tanggal lahir atau tanggal berdirinya kapan? Itu jawabannya. Ada yang jawab cuma tahun doang, ada yang jawab tanggal lahirnya doang, tahun berdirinya doang. Kemangal gua kenana ya, Oke. Nomor saya sudah dapat jawaban dari Mas BN Wahyudi, nomor 41. Oktober 2012, sekarang kami berdiri sudah 7 tahun. Besok 2 Oktober 2020, 8 tahun. Oke, yeah. Pakai set lengkap kami look plus cupping ball untuk Mas BNY. Wah. Thank you semuanya. Robert, silakan untuk
Makasih. Banyak sih sebenarnya. Udah deh, ini. Durasi. Nanti kuotanya pada habis. Makasih Mbak Yulita. Iya, sama-sama. Timita. Iya, silakan Robert untuk bikin. Bunda. Robert, oke. Terima kasih Pak Robert. Terima kasih semuanya. Terima kasih Robert. Terima kasih Dudi. Terima kasih Pak Dudi. Terima kasih Mbak Tuti. Ya, terima kasih semuanya. Dudi, terima kasih. Terima kasih. Foto bareng dong, foto bareng. Screenshot. Tadi udah fotonya. Sekarang sudah. Terima kasih semua untuk ikut acara ini. Makasih Robert, makasih. Makasih Pak Robert. Saya minum kopi hari ini. Nita, makasih ya izin live ya. Mau ada makasih Mbak Yunita. Ya. Makasih. Terima kasih Mbak Tuti. Makasih. Izin live ya. Terima kasih Bu Yunita. Halo Bu Delima. Thank you Mbak Yunita. Selamat hari kopi. Terima kasih. Kopi Indonesia. Ada Diandra, Diandra. Ya. Apa kabar Diandra? Baik. Thank you. Gimana Singapura Ibu? Oke, nanti ya kalau sudah boleh di kalau sudah selesai internasional dari kami. Sukses. Oke. Thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin 2 bulan lagi mungkin ya boleh dong. Bang Indonesia, banyak Bang Indonesia cabang mana gitu boleh kontak-kontak kita ya. 2 bulan atau sebulan depan mungkin ya. Silakan untuk kontak-kontak kita untuk apa? Kalau ada acara-acara kopi lagi di tengah keterbatasan kita di tengah pandemi ini bisa mantap kopi secara maksimal. Terima kasih semua teman-teman yang sudah sukses selalu. Ini terima kasih Mbak Yunita. Video dari Ibu Tuti. Ya. Enggak ada soundnya. Tidak ada suaranya. Silakan Robert, kita lagi beres-beresin. Ini sudah selesai. Terima kasih semuanya ya.
Terima kasih Yonita dan lain. Gimana, siapa lagi yang mau bikin mungkin acaranya? Sekali lagi, apa? Oh ini ada tadi yang punyanya Bu Tuti. Seharusnya ini diputer ya waktu di Zoom. Jadi boleh saya share screen lagi ya. Oke, dengan audio ya. Tadi belum ada audio. Audio sudah ada video. Video nggak muncul, cuma ada audio sekarang. Yuwanita masih di sini. Ayo, ayo. Happy International Coffee Day ya semuanya. Thank you for. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Semoga menyenangkan. Nah, seperti Bu Yuwanita udah bilang, setiap bulan kita ada virtual cupping minggu kedua setiap hari Minggu. Yang kedua setiap bulan. So, silakan ikut lagi, dilihat aja di Instagram di House of Coffee dan lain-lain. Ya, House di Instagram saya juga untuk acara berikutnya. Dan kalau ada yang semoga bisa dapat sponsor juga untuk acara kemudian supaya lebih seru seperti sekarang. Ya. Oke, dengan itu kita akan selesaikan acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak Robert. Terima kasih, Yusufa.